Berani berkeringat untuk menggapai cita-cita sudah semestinya. Tapi seringkali kita membangun cita-cita setinggi langit, seperti yang dikatakan banyak kata. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, tak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah berani berkeringat untuk menggapai cita-cita yang digantungkan setinggi langit. Jangankan langit, atap pun tak tercapai. Karena keringat tak pernah tercucur, kita hanya berani berbicara, tapi tak berani untuk melakukannya. Karena itulah, hidup dituntut sebuah keberanian untuk mewujudkan apa yang dirindukan. Sehingga apa yang kita sebut sebagai goal di dalam kehidupan terwujud, tak terbantahkan. Itulah kehidupan yang bertanggung jawab. Jadi jangan pernah hanya berani berbicara, tapi harus berani berkeringat mewujudkannya. Maka goal tak lagi sekedar mimpi yang ada di awang-awang tergantung di langit-langit tinggi. Tetapi mimpi ada di depan mata terwujud, mencapai puncak yang mungkin dicapai seturut dengan kemampuan yang ada di dalam diri. Menggali potensi memang menuntut keberanian, berani berkeringat, menguji coba segala sesuatu, jatuh bangun dan terus melangkah tanpa berhenti. Berani berdarah, tak hanya berkeringat. Sebagai satu sikap pejuang untuk mencapai kemerdekaan, begitulah seharusnya ketika kita bergairah untuk mewujudkan cita-cita. Kehormatan akan ada pada orang yang berani berkeringat di dalam hidupnya. Tapi yang tak berani berkeringat, ia tak pantas mendapat hormat. Jalani kehidupan dengan berani berkeringat. Selamat mencapai cita-cita. Bersama saya, Bigman Sirait.